Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat dan sejahtera. Saya Cikgu Azizul bin Abdul Aziz dari SK Bukit Lanjan Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor, akan mengajar murid-murid mata pelajaran matematik untuk tahun 1. Murid sekalian, cikgu akan kongsikan tajuk yang sangat menarik, iaitu pengurusan data. Murid-murid sudah bersedia untuk belajar tajuk ini? Ya, ayuh kita semua bersedia dengan alat tulis dan buku catatan. Dalam pembelajaran ini, murid-murid akan didedahkan mengenai cara mengumpul data dan menyelesaikan masalah harian menggunakan kaedah gundalan dan piktograf. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui 3 perkara seperti yang sedang dipaparkan. Pertama, murid boleh mengumpul data. Kedua, murid boleh kenali piktograf. Yang ketiga, murid boleh menyelesaikan masalah harian menggunakan gundalan dan piktograf. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai tajuk ini, cikgu ingin bertanyakan satu soalan. Marilah kita bersama-sama fikirkan sejenak. Apakah kaitan pengurusan data dalam kehidupan seharian kita? Apa ya? Jom kita lihat video ini. Video tersebut menunjukkan data kes COVID-19 mengikut negeri di Malaysia dari 13 Mac hingga 6 April 2020 berdasarkan sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Data-data tersebut telah dikumpul dan diterjemahkan dalam bentuk grafik yang sangat menarik supaya mudah difahami oleh sekalian rakyat di Malaysia. Hebat kan? Melalui tajuk ini juga, kita akan memperoleh pengetahuan awal mengenai pengurusan data seperti proses pengundian bagi memilih pemimpin negara atau memilih ketua kelas dianalisis menggunakan pengurusan data. Bagaimana Majlis Keselamatan Negara MKN menggunakan pengurusan data bagi menilai situasi semasa mengenai suatu pandemik. Contohnya, situasi COVID-19 di Malaysia seperti video yang telah kita lihat tadi. Bagaimana juga kadar kemalangan jalan raya dianalisis melalui statistik pengurusan data dari masa ke masa. Selain itu juga, pemenang bagi suatu pertandingan ditentukan melalui pengurusan data. Contohnya, kedudukan semasa pertandingan bola sepak Liga Perdana Inggeris dan Liga Super Malaysia. Ya, hebat! Jadi, marilah kita sama-sama amati dan pelajari tajuk ini. Mungkin suatu hari nanti, murid-murid bakal menjadi seorang pemimpin negara, pakar ekonomi, jago sukan atau doktor yang terkemuka. Malah, mungkin juga seorang ahli perniagaan yang tersangat hebat. Kemahiran pengurusan data ini mungkin akan menjadi titik mula
kepada ilmu yang diperlukan untuk menjadi seorang yang berjaya. Murid-murid yang disayangi, ayuh kita sama-sama berikan tumpuan. Jom kita mengumpul data. Apa itu data? Murid-murid tahu? Tidak tahu? Macam mana ya? Mari kita sama-sama lihat. Nah, jadual tersebut menunjukkan contoh suatu data dikumpul menggunakan tandaan. Tapi, bagaimana nak buat tandaan itu? Jom kita sama-sama mengeksplorasi cara mengumpul data. Ayuh perhatikan betul-betul. Dan jom kita sama-sama amati sedalamnya. Dan sama-sama kita cuba ya. Jika terdapat satu objek, kita boleh tanda sebagai satu garis seperti yang dipaparkan. Bilangannya ialah 1. Perhatikan objek seterusnya. Jom kita cuba. Ayuh tanda bilangan objek. Satu garis, satu garis. Berapakah bilangannya? Hebat! 2. Objek seterusnya. Sila tanda. Satu garis, satu garis, satu garis. Ya, bagus! Berapakah bilangannya? Betul! 3. Jika bilangannya 4, objeknya juga 4. Bagaimana pula ya? Ayuh, cuba buat tandaan. Betul! Ada 4 tanda. 1, 2, 3, 4 garis. Murid sekalian, jika bilangannya 5, objeknya juga 5, tandaan objek untuk 5 agak berbeza. Lihat betul-betul. 1, 1, 1, 1, 1. Dan tanda kelima itu adalah seperti yang dapat kita lihat. 1, garis yang kelima dihubungkan di atas garis-garis yang lain. Tanda-tanda yang telah kita buat tadi dikenali sebagai gundal. Mudah kan? Jom kita cuba lagi. Lihat tanda gundal. Berapakah bilangannya? Berapa ya? Ayuh bilang bersama. Ada 5 garis dan di sebelahnya ada 1 lagi. Berapa bilangannya? 5 dan 1. Betul! Bagus! Hebat! Bilangannya ialah 6. Ini bermaksud ada 6 objek. Lihat contoh ini pula. Lihat tanda gundal. Berapakah bilangannya? Berapa ya? Fikirkan. Ada 5 garis dan di sebelahnya ada 2 lagi garis. 5 dan 2. Ya betul! Sangat hebat! Bilangannya ialah 7. Objeknya juga ada 7. Murid-murid telah berjaya kuasai asas mengumpul data. Hebat! Murid-murid yang hebat, ayuh kita kumpul data. Sebentar tadi, kita telah memperoleh maklumat asas mengenai cara membuat tandaan. Kini, kita akan bersama-sama cuba untuk kumpul data menggunakan tandaan yang telah kita pelajari. Jom kita lihat bersama. Perhatikan, mereka sedang main apa? Cuba perhatikan betul-betul.
Ya, bagus. Mereka sedang bermain dam, bermain bola sepak dan bermain layang-layang. Ada tiga permainan. Seterusnya, jom kita kumpul data dengan melengkapkan jadual. Murid sekalian, ayuh kita perhatikan jadual tersebut. Lihat gambar kanak-kanak yang sedang bermain dam. Jom buat gundal. Ayuh cuba. Gunakan tanda gundal untuk mencatat. Bagaimana? Selesai? Semak jawapan. Satu garis, dua garis, tiga garis, empat garis. Ya, ada empat garis. Berapa bilangan kanak-kanak yang sedang bermain dam? Ya, bagus. Empat kanak-kanak sedang bermain dam. Murid-murid yang dikasihi, bagaimana pula untuk kita mengumpul data permainan yang lain? Ya, gunakan tanda gundal. Lihat pula kanak-kanak yang sedang bermain bola sepak. Ayuh, lengkapkan jadual tersebut. Semak jawapan. Satu garis, dua, tiga. Ya, ada tiga garis. Berapakah bilangan kanak-kanak bermain bola sepak? Ya, betul. Tiga kanak-kanak sedang bermain bola sepak. Kita teruskan dengan melengkapkan data kanak-kanak yang bermain layang-layang pula. Ayuh cuba. Selesai? Jom semak. Jawapan hebat. 5 dan 1. Ini bermaksud ada 6 kanak-kanak sedang bermain layang-layang. Ayuh kita lihat dan fahami betul-betul jadual yang telah kita lengkapkan menggunakan tanda gundal. Sangat hebat. Murid-murid telah berjaya mengumpul data. Murid-murid yang dihormati, untuk lebih memahami bagaimana jadual diterjemahkan, mari kita cuba selesaikan soalan-soalan ini. Jom kita saksikan. Soalan, berapakah bilangan murid yang suka susu berperisa vanila? Jom cuba. Hebat! Betul! 3 orang. Soalan seterusnya, berapakah bilangan murid yang suka susu berperisa coklat? Sila cuba. Sangat hebat! Betul! Jawapannya 4 orang. Jom cuba lagi. Berapa pula bilangan murid yang suka susu berperisa jagung? Perhatikan. Tahniah, anda hebat. Jawapannya 7 orang. Murid-murid yang hebat, ayuh ke soalan seterusnya. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Paling ramai kanak-kanak suka susu berperisa. Ha, sila cuba. Tahniah. Betul, jawapannya jagung. Haha, nak lagi? Soalan seterusnya, isi tempat kosong. Paling sedikit kanak-kanak suka susu berperisa. Apa ya? Tahniah. Betul, jawapannya vanila. Bagaimana? Senang kan? Tahniah murid-murid telah berjaya mengumpul dan membaca data melalui jadual seperti yang telah kita lakukan sebentar tadi. Murid-murid yang dikasihi, boleh kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya?
Ya, jom kita teruskan pembelajaran kita. Jom kita kenali piktogram. Ayuh kita lihat paparan berikutnya. Menggunakan situasi seperti paparan, mari kita cuba kenal piktogram dan membina piktogram. Terdapat tiga jenis permainan yang disukai di padang permainan. Piktograf bermaksud carta bergambar. Maksudnya, bilangan data tersebut dicatat sebagai gambar. Sila perhatikan paparan. Satu simbol atau gambar tersebut mewakili satu orang. Murid-murid yang dihormati, dalam situasi di padang permainan tersebut, bilangan kanak-kanak yang suka bermain permainan diwakili dalam bentuk gambar. Ayuh kita amati dan fahami piktograf di paparan. Perlu diingat ya, satu simbol mewakili satu orang. Berapa orang kanak-kanak yang suka bermain dam? Mari lihat bersama-sama berapakah simbol senyum yang perlu diletakkan dalam jadual. Ya, betul. Empat simbol senyum. Ini bermakna ada empat orang kanak-kanak yang suka bermain dam. Berapa pula kanak-kanak yang suka bermain bola sepak? Haha, berapakah simbol senyum yang perlu diletakkan dalam jadual? Perhatikan. Yo, hebat! Tiga simbol senyum. Ada tiga orang kanak-kanak yang suka bermain bola sepak. Seterusnya, berapa pula simbol senyum yang perlu diletakkan dalam jadual untuk mewakili kanak-kanak yang suka bermain layang-layang? Tengok betul-betul. Oh, bijak betul. Ada enam simbol senyum. Ada enam orang kanak-kanak yang suka bermain layang-layang. Jom perhatikan sekali lagi. Inilah yang dinamakan piktogram. Simbol atau gambar diletakkan dalam jadual untuk mewakili bilangan kanak-kanak. Murid-murid, untuk lebih memahami bagaimana piktograf diterjemahkan, jom cuba. Berapa orang yang suka bermain layang-layang? Sila cuba. Hebat! Betul. Ada enam orang yang suka bermain layang-layang. Seterusnya, berapa orang yang suka bermain bola sepak? Perhatikan. Siap? Tahniah! Betul! Tiga orang suka bermain bola sepak. Seterusnya, apakah permainan yang paling disukai? Ayuh, cuba bersama-sama. Tahniah, betul. Layang-layang. Mengapakah jawapan tersebut ialah layang-layang? Kenapa? Cuba fikirkan. Ya, kerana layang-layang mempunyai bilangan data yang paling tinggi. Bermaksud, ramai orang di padang permainan suka main layang-layang. Seterusnya, apakah permainan yang paling tidak disukai? Perhatikan dan cuba. Tahniah, betul, bola sepak. Mengapa? Kenapa ya? Cuba fikir. Ya, kerana bola sepak mempunyai bilangan data yang paling rendah.
Bermaksud paling sedikit orang di padang permainan bermain bola sepak. Tahniah. Hebat! Murid-murid telah berjaya mengenali piktograf. Murid-murid yang disayangi, sebelum kita pergi ke bahagian seterusnya, marilah kita imbas kembali apakah yang telah kita pelajari sebelum ini. Pertama, murid telah berjaya kenali gundalan. Yang kedua, murid telah berjaya kenali piktograf. Sekarang kita akan mempelajari pula cara menyelesaikan masalah harian menggunakan gundalan dan piktograf. Mari kita sama-sama cuba menyelesaikan masalah harian melibatkan gundalan. Ayuh kita lihat paparan ini. Lihat jadual rancangan televisyen yang digemari oleh satu kumpulan murid. Perhatikan. Soalan A. Berapakah murid yang suka tonton sukan? Ayuh bersama-sama kita cuba. Apa yang perlu kita buat? Ya, perhatikan jadual dan gundalan untuk sukan. Ada 5 dan 2. Jadi, 5 dan 2. 7! Betul! 7 orang murid suka tonton sukan. Tahniah! Murid-murid telah berjaya jawab dengan tepat. Bagi yang tidak dapat jawapan yang betul, jangan susah hati. Janganlah bersedih. Mari kita cuba lagi. Boleh? Sila perhatikan soalan B pula. Soalan B. Apakah rancangan yang paling digemari? Ayuh sama-sama kita cuba. Siap? Semak jawapan, murid-murid. Untuk soalan B ini, kita boleh perhatikan bilangan atau tandaan gundal yang paling banyak. Ya, tentu sekali jawapan yang sepatutnya ialah rancangan kartun. Apakah rancangan yang paling digemari? Ya, jawapannya rancangan kartun. Tahniah, murid-murid sangat hebat. Murid-murid yang sangat hebat. Seterusnya, kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan piktograf. Paparan menunjukkan Afif mengumpul maklumat haiwan peliharaan rakan-rakannya. Soalan A. Berapakah murid pelihara setiap haiwan? Perhatikan paparan. Maklumat tersebut telah disusun dengan baik menggunakan piktograf. Ingat lagi piktograf? Ya, mari kita amati bersama. Ikan, berapa ya? Ikan, 6 orang murid. Mengapa 6? Perhatikan tanda bintang yang diwakili oleh ikan. Ada berapa bintang? Betul, 6. Jadi, bilangan murid yang pelihara ikan ialah 6 orang. Kucing. Ya, 8 orang. Bagus. Ada berapa bintang? Bijak, hebat. Ada 8 bintang. Bermaksud 8 orang yang pelihara kucing. Arnab, berapa agaknya? Perhatikan piktograf tersebut. Lihat betul-betul. Ya, 4. Sangat hebat. Tahniah. Sangat bijak. Murid-murid yang hebat lagi disayangi. Ayuh, perhatikan pula soalan B. Haiwan yang paling banyak dipelihara ialah...
Sekali lagi, perhatikan piktograf. Betul, kucing. Anda sangat hebat. Mengapa? Ya, kerana paling banyak bintang untuk kucing bermakna kucing paling ramai orang pelihara. Ayuh kita ke soalan ini pula. Soalan C. Rakan Afifi paling kurang pelihara apa ya? Binatang manakah yang paling sedikit? Ya, jawapannya ialah arnab. Tahniah, murid sekalian. Kita perlu sayangi dan hormati haiwan-haiwan peliharaan ini. Bagaimana ya? Ya betul. Jangan kita sakiti haiwan-haiwan ini. Selain itu juga, kita perlu memastikan keperluan asas seperti makanan, minuman dan tempat tinggal haiwan ini disediakan dan dijaga dengan baik. Murid-murid yang dikasihi, demikian tadi cikgu telah kongsikan pengetahuan mengenai tajuk pengurusan data matematik tahun 1. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama imbas kembali kemahiran-kemahiran yang telah kita capai. Pertama, murid telah berjaya kenali gundalan. Kedua, murid telah berjaya kenali juga piktograf. Dan yang terakhir, murid telah berjaya menyelesaikan masalah harian menggunakan gundalan dan piktograf. Diharap murid-murid yang disayangi mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Semoga bertemu lagi di lain ruangan. Cikgu harap murid-murid terus berusaha untuk menimba ilmu tidak kira di mana jua anda berada. Jaga diri. Salam sayang dari saya, Cikgu Azizul. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.